Burung berkicau riang berteman, hawa sejuk menyentuh kulit. Jembatan hutan kota Bandung penuh kenangan, jiwa damai, hati pun bangkit. Ya, jembatan hutan di jantung kota Paris Van Java, Bandung memang tiada duanya. Meliuk bak naga raksasa mengelilingi pepohonan berkilo-kilometer, menjadikan jembatan ini sebagai jembatan hutan terpanjang di Asia Tenggara. Dan kini menjadi sorotan viral yang ramai diperbincangkan. Pemirsa Insert, siapa sangka ternyata di kota Bandung terdapat jembatan hutan terpanjang se-Asia Tenggara. Wah, hebat sekali ya pemirsa. Dan kabarnya jembatan ini dibangun dengan menghabiskan biaya 17 miliar. Wah, pasti kalian penasaran kan? Seperti apa sih keindahan jembatan hutan ini? Yuk ikutin terus. Dibangun sejak 2017, jembatan ini menjadi salah satu proyek besar yang kabarnya menelan biaya hingga mencapai 17 miliar rupiah. PBBB sendiri kabarnya yang menobatkan jembatan ini sebagai salah satu proyek inovasi ramah lingkungan terbaik dan menjadi yang terpanjang se-Asia Tenggara sekitar 2,3 km. Ini panjangnya sekitar 2,3 kilo. Kenapa dibilang se-Asia Tenggara nih, Pak? Ini kan ini dulu sama PBB dinobatkan. Oh, dinobatkan PBB. Sama PBB. Panjang, iya. Oke, Pak. Dari kapan sih ini jembatan ini dibangun gitu? Ini dari 2017 waktu wali kotanya Pak RK. Di jembatan hutan kota Bandung ini. Udah dulu ya pemirsa Insert, saya mau selfie lagi. Saya Desrahma melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.